Panglima Militer Israel memperingatkan pemerintahan Joe Biden agar tidak bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran 2015. Bahkan jika Amerika Serikat memperkuat persyaratannya, ia menambahkan dia memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan persiapan untuk kemungkinan tindakan ofensif terhadap Iran. Dalam pidatonya di Institute for National Security Studies, legend Afif Kohavi mengatakan, kesepakatan kembali, meskipun dengan beberapa perbaikan, sangat buruk secara operasional dan buruk secara strategis. Dia mengatakan, mengizinkan Iran untuk melanjutkan program nuklir akan menjadi ancaman yang tidak dapat diterima dan akan mengarah pada proliferasi nuklir di seluruh wilayah. Kohavi mengatakan bahwa mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, militer Israel akan bersiap untuk menyerang sendiri jika diperlukan. Diperintahkan militer untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Mereka sedang mengurus rencana dan akan mengembangkannya selama tahun mendatang. Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik. Tapi rencana itu harus di atas meja. Hanya beberapa jam sebelum Kohavi berbicara menentang kesepakatan, Iran mendorong Biden untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015. Jendela peluang tidak akan terbuka lama, itu yang disampaikan juru bicara kabinet Iran Ali Rabi. Komentar Kohavi datang ketika Israel dan Iran berusaha menekan Presiden Joe Biden jelang pengumuman yang diharapkan terkait pendekatannya untuk menangani program nuklir Iran. Di Iran, para pemimpin mengatakan mereka tidak akan menunggu tanpa batas waktu Biden untuk bertindak. Perjanjian 2015 merogram nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Israel sangat menentang kesepakatan itu dengan mengatakan kesepakatan itu tidak termasuk pengamanan yang cukup untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Negara Sionis itu pun menyambut baik penarikan Amerika Serikat dari perjanjian pada 2018 oleh Presiden Trump. Biden mengatakan dia akan berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu dengan beberapa perubahan. Pejabat Israel termasuk Kohavi mengatakan bahwa Iran berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan tahun 2015 setelah bertahun-tahun mendapat sanksi dari pemerintahan Trump. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan baru apapun harus menghilangkan ketentuan matahari terbenam yang menghapus batasan tertentu pada aktivitas nuklir Iran, menangani program rudal jarak jauh Iran dan keterlibatan militer serta dukungannya untuk musuh-musuh Israel di seluruh wilayah. Ketegangan di sekitar Iran terus meningkat. Selama hari-hari terakhir Trump sebagai presiden, Teheran menyita sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan, mulai memperkaya uranium lebih dekat ke tingkat senjata. Sementara Amerika Serikat telah mengirim pembom B-52, kapal induk USS Nimitz, dan kapal selam nuklir ke wilayah tersebut. Iran juga telah meningkatkan latihan militernya, termasuk menembakkan rudal jelajah sebagai bagian dari latihan angkatan laut di Teluk Oman bulan ini. Iran memiliki kemampuan rudal hingga 2.000 km, cukup jauh untuk mencapai Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Negara Arab ramai-ramai merapat ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan rezim Zionis tidak akan menguntungkan mereka. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif baru-baru ini memberi peringatan pada negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Iran Zarif dengan tegas mendesak agar negara-negara Arab tidak jatuh ke tangan Israel usai Presiden Donald Trump lengser. Pasalnya menurut Zarif, Israel tidak akan memberi apa-apa untuk mereka yang berpangku tangan padanya, kecuali sebuah kecemasan. Zarif mengatakan jika Israel tidak akan memberi rasa aman karena gemar menempatkan konflik di perbatasan tanah mereka. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Iran ini mengklaim negara Arab manapun yang bergantung pada Israel hubungannya akan berakhir dengan sia-sia. Sebagaimana diberitakan semaraku.com, namun sayangnya beberapa dari negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menandatangani perjanjian diplomatik dengan Zionis Israel.
Sekarang mereka telah beralih ke Israel. Rezim Zionis juga tidak akan menguntungkan mereka. Israel tidak akan memberi mereka keamanan, tutur Javad Zarif selaku Menteri Luar Negeri Iran. Jika bisa, itu akan menciptakan keamanan untuk dirinya sendiri. Israel datang untuk membuat mereka merasa tidak aman, telah datang untuk menempatkan perbatasan konfliknya di tanah mereka. Dan ini bukan untuk kepentingan mereka, sementara kami tidak memiliki masalah dengan negara-negara kawasan itu, ungkapnya. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran kembali pamer kekuatan ini. Inilah pesan untuk musuh-musuh Republik Islam. Garda Revolusi Republik Islam Iran menembakkan rudal balistik jarak jauh ke perairan Samudra Hindia dalam sebuah latihan militer. Latihan militer yang dilakukan di wilayah gurun bagian tengah negara itu menarget area di Teluk Oman dan bagian utara Samudra Hindia. Latihan terbaru ini juga menyusul keberhasilan uji coba rudal balistik darat ke darat dan drone produksi dalam negeri di area yang sama sehari sebelumnya. Salah satu tujuan kebijakan pertahanan kami yang paling penting adalah menggunakan rudal balistik jarak jauh untuk melawan kapal perang musuh, termasuk kapal induk dan kapal perang, kata Komandan Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, seperti dikutip dari laporan media pemerintah. Dengan rudal-rudal yang berkemampuan mencapai jarak 1.800 km, Salami mengklaim Iran kini dapat menyerang target bergerak di lautan. Menurut dia, sebelumnya Iran menggunakan rudal jelajah kecepatan rendah yang biasa. Kepala Staf Jenderal Mahmoud Bakeri menyatakan bahwa Iran tidak mempunyai maksud menyerang pihak manapun. Namun lanjut dia, pihaknya kini mampu untuk merespon segala aksi perlawanan dan kejahatan dalam waktu yang singkat. Sebelumnya, pada Rabu 13 Januari lalu, Iran melakukan uji coba pada rudal jarak dekat anti kapal di wilayah Teluk dan juga menggelar latihan di awal bulan ini yang menyertakan penggunaan drone buatan lokal. Iran adalah salah satu negara dengan program rudal terbesar di kawasan Timur Tengah. Mengingat mereka merupakan kekuatan pencegah serta pembalas aksi Amerika Serikat dan negara-negara musuh lainnya yang mengarah ke perang. Telah ada sejumlah konfrontasi periodik antara militer Iran dengan pasukan Amerika Serikat di wilayah Teluk sejak tahun 2018 ketika Donald Trump hengkang dari perjanjian nuklir Iran 2015 serta menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden yang akan menjabat secara resmi pada 20 Januari menyatakan ia akan bergabung kembali dalam perjanjian nuklir jika Iran juga turut mematuhinya dengan ketat.